Malam bulan di pagar bintang. Woi! Apa woi? Dia ni lah budak dia bos. Yang buat kacau kat sekolah kita, dia mengadu kat cikgu yang kita buang air kecil dekat dinding wawasan. Ni ya? Ya. Siapa nama? Nama Khairul. Kenapa kau duduk sini? Duduk ke? Siapa nama? Khairul. Kenapa kau duduk sini? Eh, apa hal ni? Lagi ha? Sekali bos tanya. Siap. Okay. Dia dah jawab tadi, Khairul nama dia. Dengar sini ya. Kau tak boleh duduk di mana-mana. Tempat yang kau duduk, tempat aku. Tempat ke tempat? Tempat. Jangan menjawab orang cakap. Aku kau bangun, kau mencangkung. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya tak puas hati ni. You kenal tak siapa saya? Ni siapa? Siapa? Aduh, tak kenal pula. Weh, kau boleh tak kenal siapa ni? Kau tak kenal dia siapa? Siapa? Dengar betul-betul lah. Dengar. Ha? Sekolah ni. Sekolah Kebangsaan Iski Sekolah. Taman. Sekolah. Ha? Sekolah. Ya. Kejap. Macam mana jadi gangster sekolah tak disebut? Sekolah Iski Kebangsaan Ciras ni. Ciras? Gua punya. Lu jangan lupa lu. Bos. Okey, bos. Jangan jatuhkan maruah. Sabar, bos. Ha? Kau ingat sekolah ni sekolah siapa? Tahu sekolah gua lu, mak lu. Atuk lu. Gua punya. Ya, yeah, gua punya. You kenal gua? Bukan, gua. You kenal gua tak? Gua kenal lu, mak lu. Gua di Selayang. Gua kurban lembu tau. Tahun-tahun. Alah, saya pun korban 2 ekor tahun lepas. Jangan menjawab. Tak jawab. Menjawab bagi tahu. Aku dah cakap, kau mencangkung. Aku suruh mencangkung. Tak boleh, mak tak bagi. Diam. Aku geram lah dengan kau ni. Aku kenal mak kau. Wah, kenal. Hello, mak. Mak abam. Ya. Ni mak abam ke? Tak, bukan. Tu mak dia. Tu mak dia kah? Ini mak dia. Bagi telefon tu. Apa benda ni? Kenapa kau salah bagi nombor? Kau tak bagi nombor mak kau? Kata-kata tadi ada nombor kau mak. Kau bagi nombor mak kau? 998-77-33-44-97. Cakap bos. Cakap. Macam order pizza pula nombor. Kau ni. Cakap. Hello, assalamualaikum cik. Tak ada cik. Tak ada cik. Betul ke cik? Betul, benda tu betul. Zik, dia ni ketua sekolah lah. Hah? Ketua baru sekolah. Takkan comel? Aku ni undercover. Ni dalam ni kostum je ni. Buka dalam muka lain Era Aziz. Tak ada, ini tak boleh percaya ni. Cik, jangan. Cik, gatal lah. Tak rasa apa. Kau tumbuk gatal tau. Sudah. Sekarang kau jangan nak tunjuk gangster. Oh, selama ni korang yang gangster dalam sekolah ni. Sekarang aku nak korang jalan itik daripada sini sampai kelas. Sekarang. Minta maaf lah. Tak ada maaf. Dia je yang buat, saya ikut je. Kau sekali. Kita takkan buat bully lagi. Jalan. Jalan itik sekarang. Jalan itik. Dengan bunyi ke tak? Tak payah. Jalan je. Macam mana jalan itik? Mana ada itik jalan macam tu? Ah, jalan dululah. Itik bentan tu. Wow, asyik. Wow, asyik pun kelakar. Itulah dia, manager kumpulan Selasih bersama dengan Mak Adam dan juga Abang. Tak sangka kelakar betul mereka ni. Habis putus orang pun saya. Apa pun, kalau nak mengundi Selasih, dari saja hotfm.com.my. Sebab sekarang ni kita berada di pentas final. Tahniah ucapkan kepada Selasih ya. Ya, jangan lupa kepada anda dengarkan pada hari Jumaat ini. Siapakah yang bakal menjadi pemenang untuk lawak vaganza RM50,000? Ya. Yeah. Saya Dan, host anda. Dan saya Fizi, host anda juga. Untuk Lawak Vaganza. Ayah, orang pergi tuition, ayah. Tuition day! Ayah, kita nak lempang. Dia kalau keluar lagi, kita nak lempang. Ayah, tadi ni. Tolong. Ayah, minta maaf. Allah, Akbar. Mak.